kota itu mobil CVO. Jam itu jam 20. Ya ini kan kita jam 16 kan. Apa momen romantis tanpa status apa sih, Mas? Jadi dia yang kita sendiri. Aduh, mana ya, Mas? Yaudah, enggak gini nih. Siapa tahu di keraton tuh ada penari-penari begini ya kan. Itu 8 sampai 22. Taylor Swift. Bukan. Tuh. Bukan satu lagi. Ini 8 dan 22. Oh, 8 dan 22. Kira 8 sampai 22. Satu minggu dia cuma satu minggu. Hai semuanya, selamat pagi. Jadi pagi ini kita udah ready untuk pergi ke stasiun Gambir. Ini jam berapa teh? Jam 4. So aku bersama AA Anggi, ada Teh Putri gitu. Jadi Teh Putri itu adalah keponakan aku, AA Anggi adalah kakak kandung aku gitu. Kalian udah tahu lah ya kalau yang udah lama nontonin aku atau ngikutin aku begitu. So ya nunggu Pak Tatang sholat subuh dulu gitu. Jadi sekarang kita udah ada di kereta. Jadi kita bakalan pergi ke Yogyakarta gitu. So yeah, it's gonna be fun. Preman ini apa, preman kereta? Apa itu petugas yang keamanan kereta itu? Iya. Hai semuanya, jadi kita udah nyampe di stasiun Yogyakarta dengan jarak waktu sebentar tadi. Pokoknya teuing isu dari pagi sekarang sampai jam 1 lebih gitu. Jadwalnya tidak on time. Tapi ya. Oke deh, welcome to Yogyakarta. Gelato biar seger. Yo. Pada so cantik deh. Pelan-pelan. Hai semuanya, untuk foto ini aku nggak ikut dulu karena nggak tahu kenapa males aja gitu loh, nggak mood untuk ikutan fotonya. So ya, mereka foto dulu. Jadi untuk bajunya itu nyewa gitu loh. Yo. Pada so cantik deh. Pelan-pelan. Berdiri tadi. Teh, kamu ketemu lagi kita kan aku kena jempol. Kalau Putri kan gampang. Jadi berdiri gini nih, kayak harus diri. Dia mana nih? Jangan. Ah, ini juga satu. Ini ibu-ibu dikerjain.
Bilang dari tadi. Selamat pagi Mas Panji, luar biasa. Udah bangun, ibu satu sana masih tidur. Belum pada bangun, belum siap-siap. Rani udah bangun, luar biasa. Ini villanya bagus banget. Tuh, gemes. Jangan lupa pakai lotion dari Mencir. Satu apa nih? Apa di luar ya? Ya, udah ditaruh sekarang.
Bentar aja tuh kurang apa. Kalian ya. Di dalam. Ayo guys, bunga bilang gitu. Ya. Selamat pagi. Jadi pagi ini aku udah ada di pasar. Pasar apa teh namanya? Pasar Ngasem gitu. Ada namanya tuh di sana. So seru banget. Ini apa mas? Daun itu kelor, daun kelor, sayur kelor. Katanya kalau apa namanya kelor tuh terjauh dari setan-setan. Oh iya. Bisa. Itu sate ayam. Ini mau pakai sambal atau enggak? Udah gitu aja. Oke. Selamat makan semuanya. Selamat makan semuanya. Selamat. Kita udah selesai makannya. Lanjut ke mobil lagi. Maaf kak. Aduh punten. Waduh. Ready. Kita sekarang mau pergi ke mana, Kak? Ke mana tuh ya? Goa apa? Pindul. Kita mau ke Goa Pindul gitu. Hihi, pokoknya kalian ikutin keseruan kita hari ini. Cuma ya sama yang ini kamu enggak bisa buru-buru. Kang Anggi pengen ikutan tapi baru punya anak. Ada perempuan yang kaitan belum nih. Siona, nasi apa yang menyenangkan? Cakep. Kaitan lo buruan. Teka-teki ya bukan. Nasi Yosman. Siona, mau nggak tuh Siona? Kalau ayo dong, Karo udah dibantu juga. Karlo langsung kecep di video ini. Ya. Foto. Wah. Usaha di laptop malam. Kan foto udah tuh lo. Ini kan disponsori sama kantor tuh. Kantor dukung terus lo. Iya tinggal ibadahnya. Tinggal ibadah. Nanti outingnya ke Sukabumi aja. Itu yang jauh banget. Faisal ke sana. Oh,
Aman tante. Harus aja males nih, harus lampu kedua toh. Harus aja males nih. Iya lagi, harus aja males nih berdiri. 80 kilo. Biar kumpul dulu. Iya. Cari batu. Enak tahu turun. Mau sampai guys. Hai. Halo. Akhirnya dia enggak juga. Ayo pasangannya dekat. Ikut juga kan Nona. Siapa nih yang mau duluan? Enggak, aku belum berani. Udah aku belakang sama. Emang enggak mau duluan? Teh. Teh, ayo teh. Oke. Ya udah aku sama Ibu. Ayo, Ran. Anak-anak bawa aku. Jadi selendangnya dulu diambil Joko Tarub satunya. Nanti keluarnya dari mana? Dari sini udah cuma. Oh gitu. Ah, enak banget airnya, dingin ya. Panjang. Bawanya berapa lama? Panjangnya 350 meter. Oh. Paling cuma ditemu waktu 40 menit. Kalau mau renang-renang ya satu jam nanti. Hah? Gimana? Kalau mau berenang memang di dalam bisa berenang. Bisa, nanti ada tempatnya sendiri. 350 meter. 40 menit itu kalau seneng cepet guys. Kalau seneng ya. Di tahun 2009 diadakan penelitian dari mahasiswa UGM. Karena dikondisikan aman, jadi gua Windur ini dibuka untuk dijadikan wisata.
Jadi tepatnya dibukanya wisata Gua Pindo tahun 2010. Wah, bagus banget. Oh, iya ada kristalnya. Iya. Wow. Nanti dibikin, bisa dibikin foto profil. Itu udah keluar ya, Bang? Iya, sektor sini. Itu keluar enggak? Iya, itu. Baik lagi boleh. Taruh jaket aja, Kak. Eh, kacamata aku di mana? Mending pantat dulu, Bun. Serius pantat dulu. Tenang ada bos. Tenang. Boleh pipis enggak boleh? Ya iya loh. Siapa yang mau ambil kacamata ini?